Netanyahu khawatir Iran dan afiliasinya mungkin menargetkan tokoh atau kepentingan Israel di luar negeri sebagai pembalasan atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agen Mossad meningkatkan keamanan putranya Yair Netanyahu yang berada di Miami, Amerika Serikat. Langkah-langkah keamanan di sekitar Yair Netanyahu yang saat ini hidup di bawah perlindungan dua pengawal Shin Bet telah ditingkatkan termasuk dari sisi intelijen. Yair Netanyahu selama ini telah tinggal di Miami sejak April 2023 dan dilindungi oleh Shin Bet. Sebelumnya, pasukan dari unit magen di kantor Perdana Menteri yang bertugas menjaga anak Netanyahu dan anggota keluarga lainnya. Namun keluarga Netanyahu menuntut peningkatan keamanan dan pemindahan tanggung jawab dari unit magen ke unit keamanan pribadi Shin Bet sejak protes keras terhadap reformasi peradilan 2023.